بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu di Masjid Sayyidina Uthman dan juga di mana saja berada, alhamdulillah pada hari ini 29 Safar 46 bersamaan dengan 3 bulan 9 24 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Mu'inul Mubin jilid yang pertama. Kita masih lagi dalam kitab As-Salah, kitab yang membincangkan tentang solat, tentang sembahyang, iaitu bagi jemaah yang ada kitab muka surat 108 di bawah tajuk dia di 107, syarat-syarat sah mengikut imam. Kita nak ikut imam ni ada beberapa syarat. Dalam kitab kita ni telah menyenaraikan syarat yang agak banyak juga ni. Ada 10 syarat. 11. Ada 11 syarat. 12. Kita akan ambil lah setakat mana yang kita dah ambil. Alhamdulillah, syarat yang pertama makmum hendaklah berniat mengikut, menjadi makmum. Bila kita semaya, kita kena niat aku ni makmum kepada orang ni, makmum kepada imam, baru kita boleh ikut dia. Dia panggil biar ada hubungan di antara kita dengan imam. Syarat yang kedua, mengikut imam artinya mentakhirkan segala pergerakan kita daripada imam. Imam takbir, baru kita takbir. Imam rokok, baru kita rokok. Jangan lagi langgar disiplin. Gi dulu pada tu imam, jangan. Syarat yang ketiga, mengetahui pergerakan imamnya. Kita kena tahu imam dah rokok, imam dah sujud, kena tahu. Syarat yang keempat, berkumpul pada satu tempat. Kita sembahyang jemaah ni satu tempat. Jangan kita duduk rumah kita, dia duduk rumah dia. Duduk dalam masjid. Jadi dalam siri yang lepas, ana sudah tambah maklumat baru kepada para jemaah sekalian, iaitulah tentang hukum solat di Mekah. Kita duduk atas bangunan-bangunan hotel tu yang ada musalla, ada surau tu, kita ikut imam Masjid Haram. Alhamdulillah, keputusan muzakarah haji tahun lepas 1445 membenarkan dengan beberapa SOP syarat. Tuan-tuan kena dengar baliklah dalam kuliah kita yang lepas. Alhamdulillah. Sambungan pada kali ini, muka surat 108. Sambungan pada kali ini, syarat yang kelima, tiada terdahulu daripada imam di tempat perdiriannya. Maknanya, kita kena tadi pergerakan, jangan lepas pada imam. Ni, kita jangan duduk depan imam. Tok imam duduk depan kita, takut tok imam duduk belakang kita, tak jadi tu. Mana kita kena duduk di belakang imam, imam di hadapan. Sebab orang duduk depan imam ni, siapa dia? Siapa dia boleh duduk depan imam? Mayak. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Orang tu boleh duduk depan imam, orang lain duduk belakang. Mayak boleh duduk depan imam, kena ingat. Jadi tempat berdiri imam ataupun tempat dia duduk, kalau imam tu duduk dan baring imam, kalau imam solat sambil baring, boleh ikut tak kita? Kita dah bahas dah dulu. Cuma dari sudut kedudukan sahnya macam mana? Ini tengok ni.
Maknanya makmum mesti duduk belakang imam, jangan duduk depan. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Artinya dijadikan imam itu supaya diikut akan dia. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan diikuti itu ialah mengikut. Sedang kalau terdahulu bukannya mengikut. Manakala kita duduk depan imam, dia kata mu ikut imam ke, mu jadi ketua imam. Nah, kita kena duduk belakang imam. Itu syarat. Dan kerana orang-orang yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikut khulafa ar-rasyidin. Siapa dia khulafa ar-rasyidin? Dalam ketubuh ada kan? Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum. Tu dia panggil khulafa ar-rasyidin. Tiada menakal. Tu Arab kata, mana tidak meriwayatkan, tidak menukilkan riwayat dari seorang pun daripada mereka itu akan yang demikian. Mana tak ada di kalangan sahabat cerita jemaah duduk depan imam, tak ada. Baik. Sekarang ni kita nak belajar susunan imam dengan makmum tu lagu mana? Di manakah dia punya parameter? Kayu ukur dia duduk mana? Tulis itu, kayu ukur makmum dengan imam, makmum di belakang imam. Ini menarik ni. Tengok dia kata. Dan diiktibarkan bagi orang yang berdiri itu ialah dengan tumitnya. Dengan tumitnya. Contohnya, imam kenik. Orang kenik ni. Nah, pendek kaki dia. Ada setapak tu je. Makmum panjang. Jadi kita mari, kita ukur tumit dia dengan tumit kita duduk situ. Walaupun jari kita lebih pada dia, tak kira. Yang dikira ukuran di mana? Di tumit. Maka kalau kita berdiri, tumit tu kita kira. Pasal itulah kalau kita nak ukur sah betul tak betul, bukan ukur dengan ni, dengan garis atas lantai ni, bukan hak depan, hak lah belakang. Tumit kita sama, maka samalah sah. Walaupun kaki kita jolo tu, hu naik tu naik, maka hu zizek tak apa. Yang pentingnya tumit tu sama. Itu dia panggil ukuran. Maknanya bila kita kata kita di belakang imam, artinya tumit turun di belakang sikit. Jadi sebab tu anda tengok di antara kepincangan yang berlaku sebahagian daripada masyarakat kita ni, kalau dia semaya dua orang, sorang-sorang sejadah. Sejadah depan sorang, sejadah belakang sorang. Bukan gitu. Tumit dengan tumit. Sikit lah turun. Tidak kata satu sejadah sorang. Itu sama COVID, sama PKP lah gitu semayan. Kita kena betul channel tu. Ni ramai kalau semayan dua orang kak, sorang saja tu. Alin depan sorang saja. Dekat ya. Terus tumit gitu cukup lah. Itu je jarak di antara kita dengan imam. Pertama. Dan bagi orang yang duduk, kalau imam duduk, contohnya lah imam ni uzur, tak ada imam lain, dia iaitu imam sini. Maka kita kena tengok punggung dia. Punggung dia duduk mana? Mana kalau duduk atas kerusi punggung ni, sinilah tempat sah dia. Yang ujur kita kena duduk belakang punggung dia tu. Jangan kira kaki dia depan tu. Pasal itulah kepincangan berlaku dia bila orang duduk solat atas kerusi, dia jadi ke depan. Sebab bila dia angkat kerusi tak depan atas sah, maknanya punggung dia tu duduk depan lagi pada tu lah. Kita kena betul dia punya kedudukan. Maknanya punggung tu duduk atas garis sah. Itu baru betul. Dua. Itu berdiri atas dengan tumi. Kalau orang duduk, kita kena ikut ekor punggung dia tu. Adapun sujud, yang sujud lah ke mana pula? Maka yang diiktibarkan ialah kepala anak jari. Kepala anak jari kita duduk mana? Jari kita lah, duduk situ, situlah dia. Itu sujud di situ. Kalau apa berdiri, tuming. Kalau kita sujud, jari kita tu duduk mana? Jika tu kepala anak jarinya.
Orang yang baring ialah lambungnya, rusuk dia. Manakala sama-sama maya tidur nunggu gini, rusuk dia depan, hok makmum duduk belakang. Kita kata semua orang ni masjid ni masjid OKU belakang. Imam dia, makmum dia semua maya tidur belakang. Anak lah kena. Kena susah lah gitu. Hok depan sikit, belakang sikit. Ini andaian-andaian yang dibuat ni. Ali Fekoh ni Masya Allah, dia tak tinggal apa, dia bicara belakang. Kadang-kadang kita senyum cara dia orang bicara ni. Nah. Dan orang yang bertelentang, kita semaya bertelentang, tidur bertelentang belakang. Makmum, imam dia ikut kepala. Maknanya kepala tu imam sini, kepala makmum sini. Gitu duduk. Nah, turun sikit. Itu susah nesah. Tak kira kaki dia tu. Kalau kira kaki panjang pendek tadi, lagu lain pula jadi. Nah, kira kepala. Dan orang yang berkeliling dalam Kaabah. Ini penting ni. Ini ramah soalan hari ni. Orang yang berkeliling dalam Masjid Haram, dikeliling Kaabah, maka tiada mengapa keadaan makmum lebih dekat kepada Kaabah pada selain dari pihak imam. Perasa kau tidak? Waktu kita tawaf, ni Kaabah kita kata, contoh Kaabah kita sendiri. Mana imam duduk sini, duduk sini contohnya, imam duduk belakang. Kalau imam duduk kat Kaabah, tak ada masalah lah. Kalau tengah hari panah, dia duduk belakang kan, duduk bawah-bawah hatak tu. Mana sudut depan dia yang kosong, depan tu imam yang kosong. Hak lain tu tak apa duduk kat Kaabah pun, sekeliling tu. Pasal tu lah jemaah duduk tanya, mana imam? Kata imam, sama ada imam tu solat dekat Kaabah, dekat dengan pintu Kaabah. Kalau macam hari jemaah tu, dia tarik mihrab, dia tarik mimbar kan. Perasa ke duduk ni? Tengok dalam internet lah sini. Nah, dia tarik mimbar, dia tolak pergi dekat Kaabah sebab ada bayar situ. Bayang Kaabah tu. Dia semaya pun situ, tak ada masalah lah. Tapi kalau semaya waktu lain, waktu tengah hari kau panah kau, dia duduk bawah belakang dekat, belakang sikit ni, dekat makam Ibrahim ke ataupun dia duduk dekat belakang lagi, maka yang tak boleh duduknya depan dia, ya depan tu imam. So keliling dia tu tak ada masalah, tak kira tu. Itu susunan Kaabah. Cuma sehari dua ni, ujung-ujung ni ada pula orang hantar gambar, dia kata depan tu imam pun ada orang juga. Kita kata wallahu alam, sebab payuh juga nak pergi siasat tu. Betul ke ada orang depan Kaabah ataupun orang tu pergi duduk. Bila orang solat, polis tak ada, dia pergi duduk depan tu. Itu salah orang tu lah. Yang pentingnya, depan Kaabah ni, yang tak boleh duduk sebenarnya depan sudut depan imam je. Sudut pun bukan kata gini, gini. Kalau nak gini, luah ni. Kan Kaabah ni ada 4 penjuru. Hajarul Aswad, nah, Rukun Iraqi, Rukun Syami, Rukun Yamani. Dia ada 4 rukun, 4 sudut. Dia tak kira sudut gini, dia kira gini. Depan atau imam sini, depan ni ya, hak kena kosong. Nah, itu susun dari depan Kaabah. Pasal tu lah orang duk tanya. Sebab apa dia kata, tengok ni. Kenapa? Nah, maka tiada mengapa keadaan makmum lebih dekat kepada Kaabah pada selain dari pihak imam. Kalau tuan-tuan tengok hari ni, ada makmum duduk depan tu imam, saya kata wallahu'alam, kita pun tak nak jawab adalah, dalam kitab pekohnya, itu peraturan. Jadi kalau kata, andai kata kita pergi ke Mekah, insyaAllah lah kita doakan tuan-tuan ada sini. Jadi ikut pengajian kita ni, Allahumma rizukna ziyarata baitikal haram, ya Allah rezekikan kami semua dapat sampai ke Mekah dalam waktu yang terdekat. Kata amin belakang, insyaAllah. Saya tak ada piti ustaz, dia Tuhan nak akak tak ada piti pun, dia boleh gay. Nah, ramai orang miskin lah ni, nyambit dia mau pergi. Nah, ada orang kaya tu lu bawa. Kita kata apa? Nah, kita ni, tak usah duduk malu nak minta dengan Tuhan. Ni setengah orang ni, saya malu ustaz nak doa pergi Mekah, saya tak ada duit. Kita kata itulah salah kita ni. Sepatutnya tak ada duit, tak ada duit, dah kita nak pergi Mekah, royak kata Allah. Cerita kepada Allah SWT, aku nak pergi Mekah. Dengar ada cerita tahun lepas. Nih pelajar ada orang Malaysia. Hak pergi Mekah bawa duit RM200. Kita dengar cerita. Oh ya, dah tahun lepas kali, tak ingat. Ana jumpa di Mekah, dia duduk hotel sekali dengan kita. Nama apa ni orang Perak ni. Tangan dia pun putus belah. Dia accident. Bila accident, baru sudah menikah, accident mati, isteri dia meninggal. Dia pun putus tangan.
Tiba-tiba dia nak pergi Mekah. Ambil baju letak dalam beg. Bawa ke mak dia, "Mak, saya nak pergi Mekah. Mak ada duit banyak mana?" "Ada 200-300 dalam poket ni." Mak dia pun melengung, tak nak mikir. Nak pergi mana mu ni? Dia jalan kaki pergi Mekah. Jalan kaki. Sampai ke hujung Thailand tu, jumpa dengan orang Arab. Arab tanya, "Mak nak pergi mana?" "Mekah." Tu Arab tu beli tiket dia pakai Mekah. Siapa dia tahu tu Mekah? Kita kata, "Minta lah tuan-tuan. Tak usah duduk malu dengan Tuhan. Kita ni minta dengan orang yang senyum dia orang." "Oh, nak pergi Mekah, duit tak ada." "Ha, yang perlu dia mau jeng kita. Minta dengan Allah Ta'ala tu yang pandai lah. Nak atal lah guna kita. InsyaAllah. Yang mari terbal, apa ni, jinyak Nabi Sulaiman yang tulung akak pergi ke mana. Dah, tak berlaku lah benda tu. Lama kita ni Nabi Sulaiman sudah wafat. Tapi, minta. Boleh pergi. Nah, tengok. Bila kita pergi Mekah, kita duduk depan Kaabah contohnya. Kalaulah andai kata polis tak halang, boleh duduk depan tu imam. Kita, imam sini. Kita jangan duduk. Kita hok mengaji ni, hok belajar ni, jangan duduk depan imam, di sudut dia saja, depan dia gitu. Tak usah. Duduk kiri kanan keliling salik sana tak apa. Oh, dia kata polis tak larang. Masalah hukum pekoh bukan cara polis, cara kita. Cara kita ni masalahnya. Jadi para jemaah situ jangan. Baiklah. Kerana menjaga hampir dan jauh pada selain dari jihah iman, jihah itu mana sudut imam, adalah seperkara yang masyakkah. Mana kalau kita nak halau semua orang supaya dua alik kosong belakang depan itu, rugi tempat. Orang ramai dekat Kaabah ni musim haji, musim Ramadan, bukannya boleh main halau-halau. Nah, satu perkara yang masyakkah dengan khilaf jihadnya. Jadi kalau kita nak kosong belakang, masyakkah menyusahkan orang. Para jemaah sekalian, kita kena ingat hari haji dalam masa seminggu haji orang fit orang ramai tu, semaya qabliyah pun tak ada. Sudah azan qomat selalu. Siapa jemaah kata, "Ustaz, lagu mana ni?" Abu Anas duk ajar kita kena solat apa dia? Dia panggil projek mega tu. Ingat ada projek mega? Solat sunat qabliyah ba'diyah tu lah. Kan? 12 rakaat jangan tinggal. Ni lagu mana Mekah tadi buat ni? Ha, kita paksa kena ajar pula kepada jemaah kita. Kita paksa kena ajar. Dah dia komak dah, kita tak boleh main sunat. Maya sekali dengan dia zuhur. Selepas solat zuhur nanti, kita qada qabliyah zuhur 4 rakaat. Boleh? Ha, maja kalau lepas asar, tak ada masalah lah. Dia qabliyah dia tu tidaklah dalam pakej 12. Kan? Ha, qabliyah maghrib, tidaklah pakej mu'akad. Qabliyah isya. Tapi zuhur tu hak sayang. Jadi bila musim haji ni, hari haji tu lah, hari orang ramai sombak tu, sebab apa dia gugurkan qabliyah? Ada banyak sebab. Sebab yang pertama, orang tengah ramai tawah. Mana kalau lambat qomat, orang duk teruk lagi, teruk lagi. Dia takut orang bertempur, berepuh situ boleh jadi mati. Yang dua. Jadi dia itu hikmah dia kenapa dia terus qomat. Lepas azan qomat selalu. Sebab nak jaga keselamatan orang. Sebab bila qomat, orang pakat sembahyang, hok tengah tawaf berhenti solat. Polis pun larang dah. Jadi itu di antara hikmah. Wallahu alam. Yang pentingnya tuan-tuan dan puan-puan, kita kena belajar ilmu tentang saf. Ilmu tentang saf. Baik. Di mana ke tempat berdirinya makmum? Kita tahu dah. Paling kurang kita kena lari daripada tumik. Tumik imam, tumik kita. Sesalah. Tapi kita nak duduk mana? Kanan, kiri? Depan tak boleh dah. Semuanya cerita di belakang-belakang tu. Macam mana dia punya susunan? Tulis itu, susunan saf makmum. Menarik ni. Sebab anak duduk perhati ni, banyak kepincangan yang berlaku di sebahagian orang. Tak tahu duduk alik mana, alik kanan, kiri, pakai masuk. Perdirian makmum, tempat makmum berdiri. Hendaklah berdiri seorang laki-laki di sebelah kanan imam. Kita nak solat dua orang. Imam, makmum. Jadi imam sini, makmum mesti belah kanan imam. Makmum, duduk alik kanan. Jangan mula alik kiri. Kalau mula alik kiri itu, sah tak mengaji. Mudahlah nak jawabnya.
Warna dua orang tu makmur talib kiri tu. Eh, pasal tak habis kitab lah tu. Gitu je lah jawab kan. Nak balas dengan orang, tak ada pasal. Nah. Kanan, bau sunnah. Maka datang seorang laki-laki lagi, hendaklah di sebelah kiri. Mari seorang lagi, tak, dua alik kiri. Tadi kita dua orang gini kan. Ini. Mari seorang lagi, dua alik ni. Ha. Kalau tempat tu luas, imam naik ke depan. Imam naik ke depan, makmum pun rapat dua ni. Andai kata tak ada nak, imam tak boleh naik dah. Dia duduk kat dinding contohnya, dekat tiang. Ha. Kita dua orang makmum ni undur ke belakang, buat saf. Ha, itu dia punya tertib kena buat. Kena belajarlah ilmu tertib ni. Kalau tidak pakai ada rongok gitu. Ha, rongok, dia panggil rongok, orang lain kata rongok ni. Berapa dia rongok, blubes itulah. Nah, ha, itu tidak tertib nama dia. Baik. Ataupun undur ke belakang kedua-dua makmum itu, ha, dan mengundur ke belakang adalah lebih afdal. Tadilah, maknanya kalau masjid ni luas, tak ada masalah apa-apa, kitalah undur. Imam biar dia tetap situ, kita undur ke belakang. Tapi kalau kalau kata belakang pun tak ada tempat dah, ada tiang, kau imam ke depan. Yang pentingnya pilihlah lokasi, tengok suasana bagaimana keadaan. Ini pentinglah kita belajar ilmu solat. Kata di Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, siapa dia Abdul Abbas ni? Dia panggil Habrul Ummah wa turjumanul Quran. Ulama umat ini pakar dalam bidang tafsir Quran. Ibnu Abbas, pupu Nabi. Dia kata bittu inda khalati Maimunah radhiyallahu anhu. Satu malam aku bermalam di rumah makcik saya, mak saudara dia, nama Maimunah. Siapa dia Maimunah? Isteri Nabi. Mak saudara dia ni isteri Nabi. Jadi Ibnu Abbas nak pergi belajar apakah cara solat malam. Apakah cara solat malam? Dia pergi tidur rumah mak saudara dia. Senanglah. Mak saudara agak mudah jadi. Dan masalah aurat dengan anak saudara ni tidaklah susah sangat. Nah, kalau pergi rumah orang lain payahlah dia. Tama-tama isteri Nabi berhijab, ni makcik dia. Apa jadi? Mari tengah malam, biasa Nabi dia tidur awal. Lepas tu dia bangun separuh malam. Faqaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail, faqumtu an yasarihi fa akhadha bi ra'si fa aqamani an yaminihi, muttafaqun alaih. Kemudian Nabi sallallahu bangun berdiri solat malam. Nabi duduk sembahyang, lalu saya pun pergi diri sebelah kiri. Ha. Ibnu Abbas tengok, ha, Rasulullah solat, dia pergi berdiri alik kiri. Mengko tak belajar lagi kan? Tak belajar. Duduk alik kiri. Lalu dipegangnya kepala aku dan didirikannya saya di sebelah kanan. Mana Nabi kita pegang kepala Ibnu Abbas ni tolak ke sini, tolak lagi ni. Itu peraturannya. Kalau salah kena betulkan. Contohnya kita semaya, mari orang sebelah kita, kita tolak tangan dia sikit kan. Meduk alik kanan ni. Jangan kata ayat sunnah ya tu, sunnah ke sunnah ke apa benda. Ini peraturan solatul jamaah. Kita jangan duk buat suka-suka kita. Peraturan solat jemaah ni ada SOP dia yang kita kena, yang kita kena buat, yang kita kena ikut. Ha, jangan suka-suka. Dia ada peraturan. Hadis ni muttafaqun alaih. Satu lagi kisah. Ha, menarik ni. Kita belajar fiqh kita ni dengan cerita hadis, mudah faham insyaallah. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu katanya, sallaitu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam faqumtu an yaminihi thumma Jabir bin Sukhr fa aqama an yasarihi fa akhadha bi aydina jami'an hatta aqamana khalfahu, rawahu Muslim. Artinya saya sembahyang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berdiri aku di pihak kanan. Ini Jabir ni duduk belah kanan. Kemudian mari pula Jabir bin Sakhar. Orang Arab ni ramai nama Jabir. Jabir bin Samurah, Jabir bin Abdullah, Jabir bin Sakhar. Nama dia ramai. Orang kita Melayu ni tak apa sesuai nama Jabir.
Lebih-lebih lagi orang Kelantan. Punya panggil Jabir. Ah, tak ikat nak pelepah lah anak kita di sekolah. Jabir, mari sini. Ya, nyamai. Pada nama comel. Tapi penggunaan dalam masyarakat kita ni, terutama yang di kalangan budak-budak, tak apa comel jadi. Ada anak orang Melayu pun ada nama Jabir. Pelajar-pelajar kita pun ada nama Jabir. Enam. Jadi bila datang Jabir bin Sakhar radhiyallahu anhu, duduk sebelah kiri Nabi, maka ia pegang dengan tangan kami semua sehingga kami berdiri di belakangnya. Ini hadis ini rawahu Muslim, yakni hendaklah berdiri di belakang imam itu. Lagu mana Nabi tolak? Wallahu alam, boleh jadi belum akad takbir. Jabir duduk berdiri sini. Mari Jabir seorang duduk hari ini, maka Nabi kita tolak ke belakang supaya buat soft, begitulah keadaan. Nah, ini syarat nak solat jemaah, makmum mesti di belakang, jangan pergi ke depan. Baik. Susunan wanita. Ini penting ni. Susunan wanita lagu mana pula? Tulis itu. Orang perempuan duduk mana muslimat? Muslimat kita duduk di mana? Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha, liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha, thumma alladhina yalunahum wa iyyakum wa haishatil aswaq, wa iyyakum wa haishatil aswaq. Hadzal hadis rawahu Ahmad wa Muslim wa Abu Daud. Jadi kita ni kalau ada Muslim, sesah dah kitanya. Kita tahu hadis itu sahih dah. Dan artinya, hendaklah mengiringi aku, duduk belakang aku, melanda belakang imam. Daripada kamu orang yang ulul ahlam, orang yang sudah baligh dan orang yang berakal. Nah, maknanya dari sudut susunan, di belakang imam tu biar orang hak pandai, bukan kanak-kanak. Orang yang baligh dan orang yang ada ilmu. Sebab apa? Kenapa? Sebab ada kemungkinan ke tidak imam batal wuduk. Imam accident. Nya batal wuduk, siapa nak naik jadi imam? Siapa nak ganti? Dia panggil, ana buat ibarat mudah. Orang belakang imam ni co-pilot dia panggil. Co-pilot ni maknanya kalau imam batal, dia naik. Kalau imam salah, dia boleh tegur. Kadang-kadang imam ni, iyalah, moga manusia ni kan terlupa. Sekurang-kurangnya orang belakang boleh tegur, subhanallah, salah tu tak imam. Itu maka Nabi kata, belakang aku ni ulin nuha, ulil ahlami wan nuha, orang yang sudah baligh dan orang yang ada ilmu, cerdik. Supaya apa? Kalau batal, dia boleh naik. Kita kena lah, itulah tempat kita ni pun. Sekurang-kurangnya pelajar penuntut ilmu kena duduk di belakang imam. Sorang tak pedah. Kalau imam salah, dia boleh tegur. Kalau imam terlupa, dia boleh peringatkan. Kalau imam batal, dia boleh ganti. Itu. Kemudian orang yang mengiringi mereka, marilah orang lain-lain pula lah, ikut, tak ada. Dan jauhilah dari bercampur aduk di pasar-pasar. Jangan apa dia? Maknanya, jangan duduk hinga banga dalam masjid ni. Dia panggil haishat al-aswaq, tengok nota dia bawah kata, al-haushah artinya fitnah dan bercampur gaul. Mana laki-laki perempuan aduk satu sah? No, tak boleh. Jangan duduk hingga banga giring. Maksudnya ialah dilarang perhimpunan manusia dalam sembahyang itu sebagaimana perhimpunan manusia di pasar bercapuk aduk laki-laki perempuan bertolak-tolak masing-masing dengan perasaan dan kelakuannya. Orang pergi pasar ke, tak ada kerja apa dia pasar. Tapi masjid, lah. Dia panggil masjid ini suqur rahmah. Pasar rahmat. Kita nak cari rahmat Allah Ta'ala di masjid. Nak cari pasar basah, pasar makanan, pergi ke pasar. Di masjid ni bukan tempat dia. Satu hadis. Hadis yang kedua tentang susunan wanita dan kanak-kanak. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaj'alur rijal quddamal ghilman
wan nisa khalfal ghilman. Rawahu Muslim. Artinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadikan orang laki-laki dewasa di hadapan. Laki-laki depan sekali. Dan kanak-kanak di belakang laki-laki. Mana kalau kita susun saf, orang tua depan. Kanak-kanak belakang. Kalau kanak-kanak ramah lah, contoh macam kita ni. Ni. Pelajar-pelajar tahfiz, pelajar Quran ramah ni, budak-budak ni. Kita susun atur dia punya pupuk dia. Wan nisa khalfal ghilman, dan kaum wanita di belakang kanak-kanak. Jadi susu dia orang dewasa, kanak-kanak wanita. Nah, itu susunan asal lah. Susunan asal. Tapi sekarang ni kita tengok kepada suasana dah. Alam masjid kita ni bagus. Laki-laki, kanak-kanak, wanita. Ada setengah masjid wanita sebelah. Nah, kalau wanita di sebelah kena dinding biar betul-betul kemas. Jangan duduk main dinding dengan kain lansir je atau dengan cermin sliding tok wanita sebelah pula. Kalau cermin sliding wanita sebelah, seolah-olah wanita satu soh dengan laki-laki. Nah, kena betul channel. Ambil perhatian. Ada setengah masjid lagu tu. Sliding. Muslimat sebelah. Bila kita pergi solat, assalamualaikum. Mana makcik duduk belah kita? Cermin kan? Cermin sliding nampak. Kalau kita buat dengan tudung molek, dengan kayu, dengan apa, tak ada masalah lah. InsyaAllah. Tapi ini hak sunnahnya. Laki-laki, kanak-kanak, wanita. Baru betul. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijali awwaluha. Dengar ni. Para muslimin, pakcik-pakcik, abang-abang, adik-adik, anak-anak, sebaik-baik soh bagi laki-laki di hadapan. Orang laki-laki yang mari awal ke masjid, jangan duduk belakang, duduk depan. Jangan takutlah. InsyaAllah tak kena jadi tu imamnya. Moga tu imam ada dah. Nah. Setengah orang ni, kita bimbang ustaz duduk depan ni, takut orang tolak jadi tu imam. Imam ada dah kan? Dua, tiga imam ada dah. Imam hak resmi, imam tua ada, imam satu ada, imam dua ada, imam muda ada, imam ratik ada. Cuma walaupun begitu minta maaf lah, ada setengah masjid ni imam resmi ada, imam ratik ada. Tapi masa nak maya, imam tolok juga naik. Tahu imam tolok lah ke mana? Mana imam tolok? Bari tolok, engkau tak ada tak imam. Tapi imam tak mari. Mula-mula. Setengah orang takut duduk depan, takut jadi imam tolok. Tak salah. Kalau takut duduk depan tak imam pun duduk belakang-belakang orang tak toloknya. Dia mau tahu dah dia ni kalau tolok reboh jadi tak imam tak? Contohlah. Jadi duduk depan. Khairu sufufir rijali awwaluha. Sebaik-baik soh laki-laki duduk depan. Wa syarruha akhiruha. Dengar ni. Yang sejahat-jahat diterjemah baik yang terjemah. Kalau saya kutak yang kurang baiknya duduk belakang. Sebab apa orang laki-laki dikira kurang baik di belakang? Kenapa? Sebab kita tolak tawaran istimewa. Dia panggil mega offer mega ni kalau kita pergi beli kat maknanya tawaran sangat istimewa daripada Allah SWT. Nak beri pahala kepada orang yang duduk depan, tiba-tiba kita pilih duduk belakang. Lepas tu Nabi kata, wa syarruha akhiruha, tak baiknya sah laki-laki duduk di belakang. Lainlah kalau kita mari lembah, kita mari orang ada solat, kita masbuk, ada masyakah, mari-mari kena duduk belakang. Itu cerita lain. Ataupun kita ni jaga, pokgak duduk belakang. Tak apalah, ada masyakah. Ni tak ada apa-apa masyakah. Kenapa tak nak duduk depan? Baik, kita pindah ke wanita pula. Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Dan sejahat-jahat maknanya yang tidak baik bagi soh wanita, iaitulah sebaik-baik soh bagi wanita di belakang, yang kurang baiknya duduk depan. Sebab apa? Hak depan itu dekat dengan laki-laki. Itu yang punca dianya. Punca dianya. Ada juga orang tanya, ustaz, kalau masjid kita ni tutup molek dah,
dengan kayu itu tu. Oh, tak ada masalah, tak timbul dah lah. Depan belakang. Sebab yang Nabi kita larang ni, zaman Nabi SAW, sah dia terbuka. Masjid dia tak ada langsir. Laki-laki, kanak-kanak, wanita. Sebab itulah, bila lepas solat, wanita kena keluar dulu. Keluar dulu. Supaya tidak campur. Tapi zaman kita hari ini, masing-masing ada pintu, masing-masing ada kawasan, insyaAllah tak ada gabar. Ada setengah masjid ni, dia buat juga macam Nabi dulu. Tak ada lansir ataupun lansir pendek-pendek yang kecil gitu ya. Ada juga. Ha, tapi masalah kitanya, kita hok ngajar ni masalahnya. Bila tak ada lansir, lepas solat, si muslimah zaman sekular ni, dia pakai buka tudung bok gitu ya. Pakai tudung. Ha, jadi kalau kita duduk paling ke belakang, nampak lah. Makcik-makcik yang kena lutung lagi, hok berapa betul. Nak lipat kais kais maya dia tu pakai lupa. Lah. Orang-orang yang solat ni kena bagi molek. Biar ada ruang nak tukar pakaian, nak tukar kain tudung. Ha, jadi kena molek. Jangan duduk pakai buka telekuh. Tak pakai begitu. Juga apa hati raya begitu lah. Ini bukan gaya wanita muslimah punya interaksi. Baiklah. Itu keadaan. Hadis ini sahih dalam Muslim. Dan hendaklah berdiri di hadapan perempuan, iaitu di tengah-tengah sekali kanak-kanak. Ha, tulis. Soh kanak-kanak. Ha? Tak. Kalau dah wanita saja kumpul lah, tulis. Tulis itu. Soft wanita saja. Mana hari ini ceramah kuliah wanita. Hak mari ustazah. Tak ada laki-laki walaupun seorang. Ha, macam mana dia orang nak solat? Macam mana nak solat? Mak imam duduk mana? Ha, ni. Duduk sini. Ada setengah ni hari Jumaat kan, tak ada tok imam, tak ada laki-laki, bawa dia saja. Ha, dia pun naik duduk depan tok imam ni. Dak. Tengok. Dan hendaklah berdiri di hadapan perempuan-perempuan itu, iaitu di tengah-tengah sekali. Maknanya kalau apa ni, wanita saja, mak imam dia duduk tengah. Saf gini. Imam dia duduk tengah-tengah. Duduk dalam saf dia depan sikit ya. Tidak kata dia duduk depan benar macam pak imam laki-laki dak. Itu saf wanita. Kena ingatlah muslimah tu. Kalau ada kuliah muslimah pertama-tama dia tak ada imam laki-laki, maka dia duduk tengah-tengah saf, duduk tengah sikit ya. Gitu ya. Perbuatan ini, amalan seperti ini sabit. Mana sudah sabit, sudah sahih. Yang demikian daripada Aisyah dan Ummi Salamah radhiyallahu anhuma wa an jami'i ummahatil mu'minin. Riwayat Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih, dan zahirlah perbuatan kedua mereka yang demikian daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak ni kita nak baik. Timbul soalan. Ana tahu tuan-tuan nak tahu. Betul ke tidak? Di mana tempat kanak-kanak kalau mereka datang awal? Kita mari masjid awal. Bawa anak sekolah rendah. Sekolah rendah ni apa yang kanak-kanak lah. Budak lagi. Nak letak belakang ke tak sekali dengan kita? Ha, timbul soalan. Budak ni mari awal masjid. Dia duduk sorang depan. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Eh, tak boleh. Masjid kita ni ada siap dah belakang. Tempat kanak-kanak belakang. Para jemaah sekalian, saya tak mau jawab tajuk ni sebab kita baca fatwa daripada tiga orang ulama mazhab Syafi'i. Tulis ni. Wa qala Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Orang panggil Syekhul Islam Zakaria Ansari Al-Syafi'i dalam kitabnya Asnal Matalib. Dia kata apa? Wala yuhawwalu sibyan hadaru awalan. Kalau kanak-kanak mari awal, dia duduk sorpa. Tapi bukanlah kata email lah. Duduk sini, duduk sini. Kalau belakang kata email benar, kita boleh tepi sikit. Dia mari awal, duduk sorpa. Bila orang komat, orang tua, boleh tak cukup ingat? Hei, budak, belakang.
Dengar. La yuhawwal. Mu jangan tukar tempat duduk kanak-kanak. Hadaru awalan. Ya mari awal duduk depan. Lirijalin hadaru sanian. Kerana nak masuk orang tua, orang mari lambat. La. Lish. Liannahum min jinsihim. Kerana dia pun laki-laki juga. Hak tolehnya perempuan. Satu. Wa qala syekh. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Dia kata al-mu'tamad, pendapat yang mu'tamad dalam mazhab, an-nasbiyan mata sabaqul balighina ila safil awal lam yajuz lahum ikhrajuhum. Kanak-kanak kalau dia datang awal, dia duduk depan, tak kira lah saf pertama, saf kedua, ketiga ke, nah, dia mendahului orang-orang yang besar, orang tua kepada saf yang depan. Apa jadi? Lam yajuz lahum ikhrajuhum, tidak harus orang tua halau budak ke belakang. Nah, dua. Satu lagi. Biar puas hati tuan-tuan dengar. Tak, masa anak ada pengalaman, ada masalah, bahawa anak masuk dalam masjid. Qala Syamsuddin Al-Khatib Al-Syarbini Al-Syafi'i rahimahullah. Dalam kitab dia Mughnil Muhtaj. Kitab dia nama Mughnil Muhtaj. Dia kata, walau sabaqas sibyanu bilhudur, lam yuakhkharu lirrijali lahiqin. Kalau kanak-kanak mari awal ke masjid, dia duduk dalam soh molek-molek dah, mu jangan kebelakangkan dia kerana nak suruh orang tua hok mari lambat duduk depan. No. Ha. Kama law sabaqu ila safil awal. Kalau dia soh pertama sekalipun tak boleh dihalau, fa innahum ahaqqu bihi ala sahih, sebab dia lebih berhak duduk tempat tu kerana dia mari awal masjid. Ha, jadi kecuali apa? Dia mari gegel ke, dia mari duduk bising, ada cerita lain lah. Ni kita nak ni kanak-kanak yang orang panggil yang matang, mari masjid molek-molek semaya, tak duduk main ke apa, maka jangan kita halau dia. Ha, tu ada setengah masjid buat, masjid ni anda tak tahu ada tidak, kalau ada tak kata, ni marah duduk email kita. Dia tulis belakang siap tempat kanak-kanak. Kalau pergi depan halau. Lah. Tengok. Tiga tokoh ulama, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Imam Al-Khatib Al-Syarbini, semua kata la yajuz la yuakhar. Mu jangan halau budak ni, jangan ke belakang ke dia. Jadi budak duduk depan molek-molek dia tak usah duduk halau. Kita kata alhamdulillah jinakkan anak-anak dengan masjid. Kecuali kalau mari serentak. Mari serentak. Semua duduk belakang-belakang. Macam perangai zaman kita ni, orang tua duduk belakang-belakang. Bila komak dia betul mari duduk depan. Itu bolehlah kita awal. Mungkin duduk soh budak-budak pun. Tapi kalau dia mari awal lagi, kita mari kemudian nak halau. La yajuz. La yuhawwal. Tidak boleh. Tidak dibenarkan. Alhamdulillah ini di antara perkara yang perlu diambil perhatian. Pasal Ana sendirilah cerita sikit supaya tuan-tuan tahu apa yang sungguh abang Ana duk sarah bab ni. Mula-mula Ana balik dulu ngaji, pergi semaya Jumaat di sebuah masjid. Masa tu kita tidak jadi terimel lagi, pergi semaya banyak masjid orang. Kalau sebut namanya dengarnya tahu demon. Kak kita letak anak sorel ini sorel ni. Anak sekolah rendah dah. Tak main pun. Sorel pergi Al-Quran, sorel pergi baca surah Kapi. Tiba-tiba tu imam naik, dia tengok kita duk tiga beranak duk dalam masjid gini. Nyo marah atas mimbar. Siapa dia bawa anak keluar duk belakang. Ah, dia kata penat dia ni. Berat kita ni. Tebal muka kak leh nak bangun. Kita pun tunggu. Siapa sudah azan. Sudah azan dia bangun nak ketebah tu. Ambak lagi sekali. Kata aku ni kalau tak lari, nyai lacak tokak mari cari kerja kita hari ni. Kena tukar hari ni. Tak apalah, biarlah kita tebang muka ke tebang muka. Eretlah dua beranak ni jujur keluar pergi cari tempat duduk luar. Sambil-sambil tu kita duduk mikir apa lah tu imam kita mau nak marah ni. Dah lagi tak pekoh ada ni. Kita mari awal. Nah, kalau dia kata budak tak sunat, kata kita selok lah dulu tengok setara mana. Nah, baru tahu. Nah, pasal tu, dia timbul masalahnya dia kata budak tak sunat. Kalau tak sunat ni bawa najis. Bawa najis lah ke mana? Bawa najis.
Najis di tempat dia tidak dikira. Semua kita ada taki safety belakang, mari. Kau tak bawa. Tak bawa taki safety, bawa belakang. Jadi najis duduk di tempat dia, dia pakai seluar lagi, dia pakai apa ni, pakai baju jubah lagi. Dua tiga lapis, tak ada masalah lah benda tu. Lain kalau dia mari tu, wah, bangun stepek dia. Itu lain lah cerita. Jadi hati-hatilah tuan-tuan. Lebih-lebih lagi muslimat. Wanita, budak-budak wanita, lagi tu juga. Tengok lah seorang tua, nyakak tak belakang usul. Enggak wanita timbul masalah apa? Masalah sunnah, tak timbul. Nah, masalah budaya, kita nak tunjuk kuasa, kita tidak mengaji, tak baca habis dia punya kita, akhir sekali ginilah yang terjadi. Mudah-mudahan pada jemaah saya dengan pencerahan yang ada ni, tuan-tuan dan puan-puan, harmonikan masyarakat, jangan budak-budak tu, ada budak, pergi nak pergi masjid sebab kena halau kau orang tua. Tak pergi dah ke masjid ni, dia pergi lain lah tapi. Tak pergi, pasal kena halau kau orang tua. Allahu Akbar, itulah pengalaman kita, kena halau ketua imam pasal bawa anak masuk dalam masjid. Allahul musta'an. Allah Ta'ala lah beri kepahaman kepada kita, insyaAllah. Baik, laju pula tajuk malam ni, awas harus sikit. Baiklah, tengok kita, kalau kita masuk seorang kita nak duduk mana, masuk tak ada orang, penuh dosa, di mana tempat kita nak duduk? Tengok kita, makruh hukumnya berdiri makmum seorang diri. Maknanya kalau kita orang penuh, tak ada orang, tak ada orang belakang, makruh kita duduk seorang diri. Tak apalah, aku payah seorang, relax sikit belakang. Allahu Akbar lah. Bahkan hendak dia masuk ke dalam saf jika masih ada keluasannya. Nah, kalau kita ya, insyaAllah lah bagi anak lah, saf orang Melayu ni boleh masuk. Tak rapat, kalau soh Arab mungkin rapat. Soh Melayu ni, tiga orang lagi. Kalau celoh masuk muak. Nah, cuma nak boleh masuk tu, buka juga sayak sikit tak. Alah. Nak boleh ke tempat tu, nyekerak juga, demo sikit. Tak sabarlah nak orang. Kita banyak sabarlah, biar tak ada orang tu. Ambo sorang je belakang ni. Banyak dia, bisik-bisik. Kata tak ada orang dah belakang ni, saya sorang je. Baik. Dan tiada ia berdirilah seorang diri. Timbul isu, kalau tak ada tempat langsung, memang penuh. Kita nak celoh tak boleh. Bolehkah kita tarik orang buat turun? Nah, khilaf sini. Khilaf ulama di sini, tengok ni. Dan janganlah ia menarik seseorang bersama-sama ianya. Nah, dalam pandangan kita ni, dikata tak usah tarik orang. Kerana kalau ia menarik seorang, nasyaya luput pula ia fadilat saf yang pertama dan akan merusakkan keadaan sah pula. Maknanya kita pun tarik seorang buat turun belakang, nak suruh duduk kita jadi dua orang. Jadi Tuan Syekh kata tidak elok. Daripada Abi Bakrah, tengok dalil dia. Daripada Abi Bakrah radhiyallahu anhu, bukan Abu Bakar tu, Abi Bakrah, letak to titik, bahawa dia telah masuk, dia mari semaya masuk masjid. Masjid Nabi, jangan duk kira macam masjid kita ni. Masjid Zainal Osman ni, nuh hujung ni. Tak kenal orang belakang. Masjid Nabi ni, semasa zaman Nabi, daripada ni, sampai ke tiat tu. Tu, tiat tengah tu. Sekat tu yang masjidnya. Luah sebanyak tu je. Lo ni ada tak ada pada tanda kan, di masjid tu. Bila dia masuk, Nabi duduk rokok. Bila rokok, dia pakai rokok situ lah. Dia masuk itu, Nabi rokok, dia pun Allahu Akbar, rokok. Mana sorang diri dia tu? Maka rokoklah ia sebelumnya dan tiada kepada soh depan. Bila lepas solat, Nabi panggil dia. Ya Abi Bakrah, zadakallahu hirsan wala ta'u. Allah Ta'ala tambahkan lobo mu nak solat jemaah ni. Tapi jangan ulang lagi buat perangai lagu tadi. Maknanya kalau mu mari, mu tengok imam rokok, masuk di sapa saf. Fama adraktum fasallu, de rokok rokok, de iktidal iktidal. Tambah satu rekaat lagi, apanya kejar. Tak usah semaya gitu. Ada kata, ada setengah riwayat ditulis bagi bawah, wala tu'id, mana tak payah ulang balik solat. Mana sah dah solat kamu tu. Tak payah ulang baliklah. Cuma tidak elok yang perbuatan itu. Hadzal hadis rawahul Bukhari. Diambil daripada hadis ini, iaitulah tiada mesti diulang lagi oleh seorang berdiri di belakang sah, maknanya sah tapi makruh.
Manakala sahada tak sah tu, kena ulang balik solat. Nabi tak suruh ulang. Tapi perbuatan itu tidak menyalahi sunnah. Jadi kita tak suruh kejar. Gi, siapa dekat dengan sof, imam, contohnya iktidar, tak ada rekaat. Tambah satu rekaat lagi, kenapa nak kejar? Dan dalam riwayat At-Tirmizi pula, annan nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfas saf fa amarahu an yu'id as-salah. Sudah. Dalam riwayat Bukhari, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tengok orang sembahyang seorang di belakang saf, Nabi kata ulang balik solat. Maka nak buat ni. Hadis ni kontra dengan hadis Abi Bakar. Abu Bakar Nabi tak suruh ulang, wala tu'id. Wala ta'ud. Hadis Tirmizi Nabi suruh ulang. Macam mana? Maka ulama hadis kata Nabi suruh ulang di sini bukannya batal tapi sunat. Maknanya perbuatan itu makruh, tidak membatalkan. Jadi kita ambil hak itulah. Hak makruh tadi kalau maya sorang di belakang, belakang imam, belakang saf. Adapun pandangan Syafi'i, ni. Tengok ni. Pandangan mazhab Syafi'i, tetapi kata pengikut Imam Syafi'i, disunatkan bahawa menarik bersama-samanya akan seorang sesudah takbiratul ihram. Kita hidup belakang, kita takbir Allahu Akbar. Tak ada orang mari dah ni. Pegang sorang hok depan tarik. Tarik tu. Dan sunat pula orang yang kena tarik itu menolongnya, mana undurlah ke belakang. Kita tahulah orang tak ada gu belakang tu. Orang tak ada gu ni. Bila tak ada gu, kita kena turunlah ke belakang. Tak apalah kalau rongok depan apa, kita pun kena cerdiklah juga. Kita tarik tepi-tepi lah. Kalau tarik tengah kan, banyaklah kena besok jadi jalan ketan. Nak boleh ke sama sah tu pula. Itu dia punya peraturan. Dan mereka mengambil dalil dengan riwayat At-Tabarani dan Baihaqi daripada hadis Wabisah. Diriwayatkan annahu sallallahu qala rijulin salla khalfas saf ayyuhal musalli halla dakhalta fis saf aw jararta rajulan minas safi a'id salatak. Pulak dah diriwayatkan, tulis diriwayatkan sebab hadis ini tidak sahih, hadis ini dhaif. Nabi tengok seorang sahabat ni belakang maya sorang belakang saf. Nabi kata, kenapa mu tak masuk dalam saf? Kenapa tak masuk dalam saf? Kalau tak muat, tarik seorang ke belakang. Dia ulas mula solat. Hadis yang suruh ulas balik solat ni, hadis ini, ulama hadis kata, matruk al-hadis. Maknanya tidak diterima. Sanad dia tidak sahih. Bahkan ada ulama kata, dhaifun jiddan, terlalu lemah. Maknanya kalau kita hadis ni sahih, tak khilaf dah lah. Pakai tarik orang lah. Pasal itulah khilaf di kalangan nak tarik kata nak tarik. Jadi mazhab Syafi'i kata tarik undur seorang sebab supaya nak keluar daripada makruh solat seorang di belakang imam. Jelas dah kita situ. Allahu akbar. Baiklah. Selesai dah kita dalam masalah ini. Insya-Allah tulis tajuk dia. Tajuk tu galakkan menyamakan saf. Betis, kita betis sini. Galakkan menyamakan saf. InsyaAllah kita sambung bulan depan. Jadi puas hatilah kita belajar. Banyak ilmu malam ni. Kita mengharapkanlah para jemaah sekalian beramalah dengan apa yang kita belajar. Semua kita belajar ni dalam kitab ada, dalam hadis ada. Hadisul Ahkam dia panggil kitab ni. Mudah-mudahan lebih harmonilah masyarakat. Kita kempen sentiasalah supaya tuan-tuan hok mari awal masjid duduklah sore depan. Rugi. Kita akan menyesal di akhirat esok. Allahu Akbar. Aku pergi awal masjid duduk belakang. Pergi dekat pukul 9:30 lagi. Turun orang kata nak suka. Waroknya abis haji dia. Gidah. Tu ayuh ni bukan masuk masjid duduk buat tangga batu. Nah, rugilah kita. Menyesal kita tuan. Ubahlah. Pesi-pesi lama tu. Kita tukar kepada gaya hidup yang baru. Memenuhi sah depan. Datang awal ke masjid. Mudah-mudahan kita bahagia. InsyaAllah kita akan sambung. Dalam siri akan datang. Galakkan memenuhkan saf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.